Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadana lihaza wa makun laula an hadana Allah. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Amin. amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba ala lazina min qoblikum la'alakum tatakun. azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat bertangkaikan salam, tak lupa juga kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang seperti saat ini. Hadirin pemirsa di rumah, di sini insya Allah saya akan sharing tentang apa saja manfaat puasa bagi kesehatan mental. Berbicara mengenai puasa, menurut istilah... Puasa adalah menahan rasa lapar, rasa haus, dan segala hal yang dapat menghilangkan nilai puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jika dikaji lebih dalam, syariat itu bukan hanya sebuah ritual belaka, begitupun juga dengan puasa, bukan hanya menahan rasa lapar ataupun haus saja. Tetapi itu adalah sarana kita untuk menjadikan kita sebagai insan-insan yang bertakwa, menjadi jiwa-jiwa yang sehat, serta mental-mental yang kuat. Berikut beberapa manfaat puasa bagi kesehatan mental: yang pertama yaitu pengendalian diri ataupun kontrol diri. Memahami esensi puasa bukan hanya menahan rasa lapar ataupun haus saja, tetapi menjadikan kita semua sebagai insan-insan yang bertakwa. Takwa, menurut istilah psikologi, bisa dikatakan sebuah kontrol diri, sebagaimana kita tahu bahwa definisi puasa tadi adalah menahan diri. Nah, yang biasanya kita makan seenaknya, pagi makan, siang makan, sore makan, bahkan kalau malam lapar lagi, makan lagi. Tetapi apabila di bulan puasa, semua itu ada aturannya: makan hanya ketika sahur dan berbuka saja. Itu semuanya sudah dikontrol, begitu juga dengan amarah kita, mulut kita yang ingin bergibah. Ataupun ngomongin orang lain Semuanya ditahan Karena kita sadar bahwa kita sedang berpuasa Seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali Terkait ada puasa Di antaranya itu ada yang pertama Menjauhi gibah Dan yang selanjutnya Menjauhi pertengkaran Karena otomatis Kalau kita melakukan debat kusir Itu akan emosi Kemudian akan membuat terjadinya pertengkaran, dan itu bagian dari kontrol diri kita selama puasa. Yang kedua yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan biasanya akan muncul ketika kita sudah mengalami rintangan-rintangan dan melalui banyak hambatan yang tidak biasa saja, contohnya. Ketika orang yang sedang mendaki gunung tentu akan melewati lembah, melewati kerikil, pepohonan yang menghalangi. Tetapi, ketika sudah sampai di atas, rasa lelah, rasa capek hilang. Karena apa? Karena kita sudah berhasil sampai di puncak, begitupun dengan orang yang berpuasa. Sudah menahan rasa lapar, seharian, emosi ketika menemukan waktu berbuka, dia akan sangat-sangat dalam keadaan bahagia, seperti dalam sebuah hadis yang menyebutkan bahwa kebahagiaan orang yang berpuasa itu karena dua hal: yang pertama karena bertemu waktu berbuka, dan yang kedua yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian manfaat. Puasa bagi kesehatan mental yang ketiga yaitu adalah rasa syukur, karena kalau kita lihat, rasa syukur ini susah sekali didapatkan. Contoh, ketika puasa kita menahan rasa lapar, haus, kemudian ketika azan jadi sangat menikmati makanan berbuka, dan itu rasanya sangat nikmat sekali. Setelah itu, kita menjadi refleksi diri. Membayangkan bagaimana orang-orang di luar sana yang setiap hari akan kelaparan, dan itu mereka tidak bisa makan terus. Sekarang kita bisa menikmati makanan yang biasa dinikmati, penuh dengan rasa syukur. Dan ketika itu, bukan hanya rasa syukur saja, tetapi juga rasa empati kepada mereka di luar sana, orang-orang yang tidak mampu merasakan kenikmatan seperti kita. Jadi, puasa ini banyak sekali manfaatnya. Kemudian, manfaat puasa bagi kesehatan mental yang keempat yaitu regulasi emosi, sama halnya seperti pengendalian diri. Mungkin kita ketika berpuasa mengalami berbagai emosi, tapi begitu kita tahu bahwa salah satu yang kita latih adalah pengendalian emosi, sehingga itu menjadi salah satu cara untuk kita memiliki emosi yang lebih stabil. Kemudian, kita juga bisa mengontrol stres. Kenapa? Karena pada saat puasa, mungkin akan banyak stres yang kita hadapi. Tetapi, dengan pengendalian diri yang baik, pengelolaan emosi, dan mood yang baik, kita jadi bisa menghadapi stres itu perlahan tapi pasti. Mungkin di awal-awal akan berat, tetapi lama-kelamaan diri kita menjadi terlatih. Kemudian, yang terakhir yaitu melakukan hal positif. Di bulan puasa, biasanya orang-orang membaca Al-Qur'an satu hari hanya satu ayat atau hanya satu halaman saja. Tetapi tiba-tiba ketika bulan puasa menjadi satu jus, begitu ya. Dan ketika kita melakukan hal positif tersebut, tentu akan menstimulasi otak kita memproduksi hormon endorfin lebih banyak sehingga timbullah rasa bahagia. Nah, dari kelima manfaat puasa tadi itu akan bisa kita raih ketika kita memahami esensi dari puasa itu sendiri, bahwa bukan hanya menahan rasa lapar haus saja, tetapi juga menahan segala hal yang dapat membatalkan nilai puasa. Mudah-mudahan puasa kita di tahun ini bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan saja, melainkan menjadi sarana kita menjadikan kita insan-insan yang bertakwa. Saya ucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan tentu itu mutlak dari saya pribadi dan apabila ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan wabilahi Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.